itu yang belasan kilo. Saya harus, selain itu adalah, itu kan semua kan hal-hal materi, material gitu ya. Tapi esensinya adalah saya harus membelajar kedisiplinan itu. Di saat jari ini yang menentukan siapa hidup, siapa mati. Otak ini yang menentukan jari ini siapa hidup, siapa mati. Tindakan itu yang menjadi sangat luar biasa. Nah, disiplin itu yang kalau menurut saya tidak gampang untuk dipahami. Berapa lama prosesnya? Ya, itu ada sinosnya hampir sebulan lah kita benar-benar memproses selain secara persenjataan yang saya harus kenali, tapi juga dari aspek kepolisian ada, ya itulah, jiwa polisi itu seperti apa, atribut polisi, visinya, filsafah polisi itu seperti apa. Jadi elemen-elemen itu yang juga harus saya